Pemirsa, penangkapan pelaku penganiayaan di Kabupaten Tangerang, Banten berjalan dramatis. Polisi yang berada di lokasi kejadian terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa yang akan menyerang pelaku. Aparat Polsek Cisoka dibantu Satpol PP menggerebek rumah Bakul, pelaku pembacokan dan pemukulan kepada dua orang warga di Cisoka, Tangerang, Banten. Polisi sempat kesulitan membobol pelaku karena melakukan perlawanan. Meski warga terus berusaha menyerang pelaku, polisi akhirnya membawa Bakul ke Mapolsek Cisoka. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui mengalami depresi karena menyerang warga tanpa sebab. Luka bacok di kepala, sobek, sehingga kami beserta tim reskrim dibantu oleh Satpol PP Kecamatan. Karena pelaku ini cukup beringas dan menyimpan senjata tajam di rumahnya cukup banyak, kami sudah menyita senjata tajam sebanyak 4 bilah dan juga tongkat-tongkat. Rencananya polisi akan membawa pelaku untuk menjalani tes kejiwaan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan.